Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Arash Kreatif. Okay, hari ni aku nak tunjukkan satu website yang menarik untuk kita buat conversation meeting. Selain daripada Zoom, Webex, Google Meeting dan Skype, tak ada satu website yang menarik, virtual meeting. Jom. Okay, nama web ni adalah GatherTown ataupun korang boleh type GatherTown. Right, dia akan keluar dan yang ni aku buka pakai link. Maksudnya ada kawan lain dah bagi link. Dia akan terus keluar macam ni. Tapi kalau korang type GatherTown. So dia akan keluar ni lah. Ini ada features untuk GatherTown dan korang boleh get started for free. So hari ni aku nak tunjukkan apa yang ada dekat dalam GatherTown ni. Ini bukanlah tutorial tapi just review website ataupun virtual meeting dalam GatherTown ni. Jom. Kita boleh pilih edit avatar kita, masuk nama, karakter kita, baju kita, semua kita boleh setting lah. Dan masuk next, dia akan keluar macam ni dan join the gathering. Ini adalah antara peta yang ada dekat dalam GatherTown ni lah. Alright, ni tak, diorang tak masuk lagi. So hari ni kita ada aktiviti dengan adik-adik di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Okay, kita akan buat explorers dekat sini dan lebih menarik lah. Alright, jom. Kau dengar, saya punya arahan. Jadi arahannya adalah di dalam permainan ini, korang kena disyaratkan untuk bergerak di dalam kumpulan. Kalau tertinggal satu kumpulan tapi sampai ke checkpoint yang korang kena, yang jaga checkpoint itu, apa-apa yang jaga checkpoint takkan terima selagi korang tak kumpul cukup ahli kumpulan. Kita nak review meeting device lah. Kalau kita nak buat meeting orang kata yang lebih menarik, inilah dia. Ini adalah GatherTown. Kali Akhir Rahman. Ya. Jaga Kali Akhir Rahman ni. Ada habis ke orang? Belum sampai lagi. Bunyi kat sini. Tu lah. Macam tu lah. Kontak kat sini kecil ke? Macam tu lah jalan dakwah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada orang. Dia punya tugasan. Okey, abang akan tanya. Maksudnya akan tanya nama akan tanya asal mana dan kos apa dekat orang yang berlainan. Tapi sebelum tu, korang dah cukup belum ahli ni? Ada 4 orang ke ada 5 orang? Cukup kan? Ada seorang ni fayat. Tak tahu mana. Uish. Fayat tak ada. Konten pahang. Idham Johor, elektrik di Johor. Okay, time's up. Siapa yang tengah gaji tu? Kat sini kita mancing eh. Kita tak ada buat perabot. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah features GatherTown. Alright. Kita boleh, maksudnya kita boleh pelbagaikan lah cara macam mana kita nak gunakan device conversation kan. Kita ada Google Meet, kita ada Zoom, kita ada Webex, ada Skype. Kalau yang untuk ni macam-macam lah kita boleh buat. Tengok ni, diorang pun mencari-cari di manakah arah tujuan. Ya, kenapa? Ya, maaf aku keluar je. Ya, kenapa? Kenapa? Ada apa ni? Ada apa? Tadi orang blok jalan. Kalau untuk handphone, dia masih lagi dalam mode beta. Dalam masih lagi percubaan. Okay lah. Alright. Kita pergi. Kalau gini, kita ada dua channel. Jadi, kita nak pergi ke channel yang lagi satu tu. Nampak dia punya appearance. Ni adalah appearance dia lah. Memang macam game Pokemon. Jadi ni ada kat sebelah sini ada
ahli-ahli yang masuk dalam kita punya ruangan ni. Jangan risau, dia private, jadi lebih mudah dan menarik. Untuk sekolah-sekolah boleh guna untuk menarik minat untuk orang datang. Jadi kat sini ada beberapa checkpoint yang kita dah buat. Right, tu saja review ringkas Gather Town. Okay, semua boleh masuk Gather ni. Boleh masuk Google Meet, Google Meet. Kalau dah siap. Really tak? Masuk Google Meet tadi, Google Meet tadi.